kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga teman-teman hari ini selalu sehat walafiat, tidak terasa terasa. Amin. Sekarang saya akan review ikan kerang apa namanya itu? Tiamba namanya itu. Ini kerang ini beratnya 19 kilo, barusan saya timbang tadi 19 kilo. 19 kilo beratnya teman-teman. Ini dapat pancing rawe, pancing rawe. Ini kita, ya pancing rawe nih teman-teman. Masih mulus ya, tidak ada bisulnya. Tidak ada bisulnya, matanya masih bening. Matanya masih bening teman, sisanya juga masih cerah. Merah. Ini sisanya merah juga teman, ya. Ya. Ini teman-teman, kenapa diikat begini? Diikat begini supaya sisanya tidak terbuka. Jadi kalau di es nanti tidak kemasukan es teman-teman. Coba lihat teman, baliknya. Sebenarnya mulus ya. Tadi baliknya coba ini. Baliknya juga mulus teman-teman. Terus semuanya tidak ada fisurnya, tidak ada cacatnya. Bahasa gaulnya bahasa anu ini, bahasa Otiamba. Otiamba namanya ini teman-teman. Bahasa Taiwannya ini Otiamba. Ini sekalian saya mau kirim nanti sama dengan ikan-ikan ini. Dan ini juga saya kirim. Nah, semuanya sudah kita plastikin. Semua sudah dipastikin. Biar enggak kena es, intinya biar bagus semua. Ini kerapu tikar kecil teman-teman. Ini beratnya 1,9. Sudah timbang 1,9. Kerapu tikar. Jadi nggak usah bahas ini teman-teman. Ini dulu yang dibahas. Kerapu Otiamba, kerapu hitam, kerapu tutul besar ini teman-teman. Ya. Baru meninggal juga teman-teman ini darahnya ini. Darahnya. Lendirnya masih banyak. Lendirnya masih banyak teman-teman. Jadi ikan itu kalau lendirnya banyak berarti masih baru. Ya. Jadi teman-teman kalau mau beli ikan di pasar itu jangan mau ditipu. Jadi kalau ikan baru itu insangnya merah, matanya bening. Badannya itu masih kaku kalau kena es, kaku ya. Ini tadi udah kena es teman-teman, kita bongkar lagi, kita review. Jadi badannya kaku sudah teman-teman. Jadi jangan salah beli. Biasanya ikan kalau di pasar tuh ikan kemarin-kemarin dibilang ikan baru mati. Bohong teman. Jadi teman lihat aja. Kalau orang ikan baru mati itu matanya bening ya. Matanya bening, misalnya bagus. Ya teman-teman, biar nggak bosan video saya kelamaan, saya akhiri teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Jadi kalau bekerja itu diselingi dengan berdoa. Jangan berdoa terus. Kalau berdoa terus, sarungan terus. Kalau nggak berusaha, nggak ada artinya. Jadi begitu pula dengan kamu. Kalau usaha, itu harus diselingi dengan berdoa supaya berkah teman-teman. Ya. Selalu bersyukur dan jangan banyak mengeluh teman-teman. Semoga teman-teman hari ini sukses semua kerjaannya ya, dan jangan lupa like, subscribe dan komen teman-teman. Jadi kalau yang komen bilang hadir, nanti saya akan kunjungi balik teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.